Pendengar di Kota Palangkaraya, Nuraini menghadiri kegiatan peringatan Hari Ibu ke-94 tingkat Kota Palangkaraya tahun 2022. Bertempat di Gedung Perawanan Umum atau GPU Pelampang Tarum, Palangkaraya beberapa waktu lalu. Di sela kegiatan saat ditemui awak media, dirinya mengatakan bahwa peringatan Hari Ibu merupakan momentum yang sangat baik. Mengingat peran ibu dalam rumah tangga sejauh ini perlu diberikan apresiasi. Hal tersebut dia sampaikan bukan tanpa alasan, namun melihat dari upaya dan usaha seorang ibu yang mulai dari seorang istri hingga menjadi ibu yang merawat anak-anaknya. Hari Ibu adalah momen yang luar biasa ya, karena seorang ibu itu punya peran yang sangat besar di dalam rumah tangga. Tidak hanya dia sebagai istri, tapi juga sebagai ibu dari anak-anak yang dia lahirkan, membesarkan, mengasuh, dan juga di era sekarang, ibu-ibu juga membantu perekonomian keluarga, mampu untuk membangkitkan perekonomian keluarga untuk ketahanan di masa yang akan datang untuk anak-anak dan keluarganya. Sri Kandi Golkar tersebut berharap apresiasi terhadap para ibu-ibu tidak hanya dilakukan di momentum seperti ini, namun setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Palangkaraya, Selviana, Sapi TV mengabarkan.